ini sudah jinak ya. Cukup Rp1.200.000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Kicaumania, kali ini Rafi Kicau berada lagi di PB Pamuka, tepatnya di parkiran mobil belakang ya. Kita akan mereview ke kios Berkah Jaya. Oke, yang mau berkunjung ikutin petunjuk saya. Nah, ini dia kiosnya ya, pas di parkiran mobil belakang ya. Kita langsung saja masuk ya. Ini di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini kios Berkah Jaya. Oke, ini kita sudah sampai di kios Berkah Jaya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sedulur Kicaumania. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu, amin. Sebelum review Rafi Kicau, mohon dukungannya yang belum tekan tombol subscribe ya. Mohon dukungannya dengan ikhlas. Tekan tombol subscribe-nya, matur suwun. Oke, kita mau tanya langsung sama Mas Rosidnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rosid. Waalaikumsalam, Pak. Oke, ini izin berkunjung. Ini burung apa aja nih yang ready untuk hari ini nih? Sumateraan ya. Wah, full ini burung ya. Untuk hari ini panca warna juga banyak ya. Oke, ini full ini sian burung ya. Cucak biru juga ada ya. Ini untuk yang mau pesan-pesan yang bisa kirim Mas ya? Kirim bisa ke Jabodetabek, sistemnya bisa COD kalau ke luar daerah, transfer dulu. Transfer dulu ya. Bisa Vico lewat WA ya? Iya, benar. Oke, ini yang belum tahu Mas, buka tutup tokonya jam berapa Mas? Jam bukanya habis sholat subuh. Habis sholat subuh ya? Jam setengah lima. Setengah lima sore ya? Oke. Ini yang mau merapat langsung bos ya di toko Berkah. Toko apa nih Mas? Berkah Jaya, Berkah Jaya kan ya? Paling depan. Oh, paling depan ini strategis sekali ya tempatnya untuk biasanya masuk dari parkiran mobil belakang ya. Ini saya langsung pantau aja Mas ya. Mula. Terima kasih. Oke nih, yang pertama kita review. Ini anakan burung apa Mas? Ciung Wanara ya. Ini anakan ini jantan apa betina Mas? Jantan, Pak. Ini jantan ya. Ini penampilannya untuk burung Ciung Wanaranya. Yang masih anakan. Ini ya, untuk harganya berapa Mas? Untuk Rp250.000 ya, untuk kios Berkah Jaya yang mau merapat langsung. Buat masteran juga bisa. Ini buat masteran bagus ya. Oke, di dalam berapa Mas? Anis pulor. Anis oh, anakan juga ya? Ya. Oke, ini untuk harganya berapa Mas? Itu murah Mas, 100.000an. Cukup 100.000an ya? Oke, ini juga ready ya untuk burung jalak surenya yang masih anakan ya. Penampilan burungnya. Untuk harganya cukup Rp300.000 ya untuk jalak suren anakannya. Oke, ini juga tersedia ya untuk burung petet anakannya ya. Ini petet Jawa Timur Mas ya. Ini jantan betina campur apa gimana Mas? Pilihan jantan, Pak. Oh, ini sudah pilihan jantan ya untuk burung petet jantannya. Harganya berapa nih Mas? Rp150.000 ya untuk anakan petet jantan. Silakan yang mau merapat. Kalau yang mau hello-hello nanti kontaknya saya sertakan di video dan deskripsi ya. Untuk di toko Berkah Jaya. Oke, ini juga tersedia bos ya untuk burung kutilang anakannya ya. Ini udah jaminan jantan Mas ya? Jaminan jantan ya. Berapa Mas harganya Mas? Cukup Rp50.000 ya untuk burung kutilang anakannya. Ini juga ready ya untuk burung jalak pepunya ya. Ini yang dewasa Mas ya. Itu harganya berapa Mas? Rp60.000 ya. Yang dewasanya untuk burung jalak pepunya ya. Rp60.000. Stoknya lumayan banyak ya untuk burung jalak pepunya. Oke, ini juga ready untuk burung jalak riu-riunya ya. Ini penampilan burungnya untuk harganya cukup Rp125.000 ya. Oke,
Oke, ini juga ready ya untuk burung cucak birunya ya. Ini yang jantannya mas ya? Iya, jantan dewasa. Ini yang jantan dewasanya. Penampilan burungnya cakep sekali. Untuk harganya berapa mas? Harganya jantan dewasa 4,5. Jantan dewasa cukup 450.000. Ya. 450.000 rupiah ya untuk cucak biru yang jantannya. Ini burungnya cakep sekali ya. Oke, ini juga ready ya untuk burung cucak sinonya yang jantan ya. Penampilan burungnya stok juga lumayan ya untuk cucak sinonya. Di kios berkah ya. Untuk harganya berapa mas? 350. 350 ya untuk cucak sinonya yang jantannya ya. Ini bawa juga sama mas ya stoknya? Sama. Untuk stoknya ya. Untuk 350.000 rupiah ya untuk cucak sinonya. Ini juga ada cucak sinonya yang betinanya ya. Ini stoknya. 200, cukup 200.000 mas ya untuk yang betinanya ya? Cukup 200.000 rupiah ya untuk yang betinanya. Oke, ini juga ready ya untuk burung panca warnanya nih mas. Panca warna mas ya? Iya. Panca warnanya ya, penampilan burungnya mulus-mulus. Stoknya juga ada ya, cukup banyak nih itu stok burung panca warna ya. Udah rajin bunyi nih mas ya? Udah pada rajin bunyi ya untuk burung panca warnanya. Berkah jaya. Ini berapa mas? Harganya mas? Untuk yang bondol 6,5 ya, 650.000. Untuk yang dorong ekornya. Nah, untuk yang mulus cukup 700.000 rupiah ya. Untuk panca warnanya. Ini juga ready bosnya untuk burung Sri Gunting Abu Sumateranya ya. Ini penampilan burungnya ini berapa mas? Harganya mas? Untuk 150.000 rupiah ya. Ini stoknya ya? Stoknya untuk burung Sri Gunting Abu-Abunya. Oke, ini juga tersedia ya untuk burung cucak wilisnya ya. Ini stok lumayan banyak. Penampilan burungnya juga mulus-mulus. Ini untuk harganya berapa mas? Cukup 75.000 rupiah ya untuk cucak wilisnya. Ini sebelahnya lagi juga ada burung. Ini kutilang apa mas? Kutilang sutra sama kutilang emas ya, campur ya? Ya. Ini penampilan burungnya ya. Untuk harganya berapa mas? Itu 40.000. Cukup 40.000 rupiah ya. Silakan yang mau pantau langsung ya. Oke, ini juga ready ya untuk burung bondol hijaunya ya. Ini penampilan burungnya. Ini bagus-bagus ya warnanya ya. Tukarnya berapa mas? 100.000. Iya, 100.000 rupiah pasangnya ya. Silakan yang mau pantau langsung ya. Untuk berkah jaya. Oke, ini juga ready ya untuk burung pleci Papuanya. Dan ini juga ada burung opior ya. Penampilan burungnya. Untuk pleci Papuanya berapa mas? 30.000 ya. Nah, untuk opiornya? Oke, untuk kopiarnya juga Rp30.000 rupiah ya. Oke, ini juga ready ya untuk gelatik belongnya ya. Ini penampilan burungnya untuk harganya Rp150.000 rupiah ya pasangnya ya. Untuk gelatik belongnya. Oke, ini juga ready untuk burung zebra finnya ya, yang Australia ini mas ya. Ada albino, ada krem nih, campur-campur warnanya ya. Untuk harganya berapa mas? Pasangnya cukup 300.000 rupiah ya untuk burung zebra fin Australianya. Ini juga ready untuk burung pit Jepangnya ya, yang albino mas ya. Untuk yang albinonya nih ya, ini berapa mas? Pasang 250.000 rupiah ya untuk burung pit Jepangnya. Tinggal gininya ya, cakep-cakep.
juga ready ya untuk burung poksai medannya ya. Ini penampilan burungnya tuh poksai medannya. Ini berapa mas poksai medannya nih? 300 ribu rupiah ya. Untuk 300 ribu rupiah untuk burung poksai medannya. Oke, ini juga tersedia ya untuk burung poksai jambulnya ya. Ini penampilan burungnya untuk poksai jambulnya. Ini berapa mas harganya mas? 600 ribu rupiah ya untuk poksai jambulnya. Ganteng-ganteng burungnya ya. Silakan yang mau pantau langsung buat ya, juga berkah ya. Ini bawahnya juga ada burung apa nih mas? Kancilan. Kancilan ya. Ini penampilan burungnya tuh, burung kancilannya. Stoknya lumayan ya. Ini berapa mas harganya untuk kancilannya? 50 ribu rupiah ya. Kita ready untuk burung anis batanya nih, full total ya, sudah jinakan mas ya. Ini jantan apa begini mas? Oh gamblingan ini ya, ini gamblingan nih. Ini sebelahnya juga gamblingan nih. Ini dari anak ya. Ini berapa mas? 500 ribu rupiah ya untuk burung anis batanya. Full total ya, jinak nih ya. Ini juga ready ya untuk burung kepodang jawanya ya. Ini jantan apa betina mas? Jantan ya. Ada betina juga. Ada betina. Untuk jantannya berapa mas? Jantan betina harganya sama pak. Oh 200, sama ya. Berapa? 220 ya untuk kodang jawanya ya. Oke, ini juga ready untuk burung ekekling nih mas ya. Iya. Burung ekeklingnya ini jantan apa betina mas? Jantan ya, ini juga jaminan jantan ya untuk ekeklingnya ya. Ini stoknya juga lumayan ya untuk ekeklingnya, mulus-mulus burungnya. Ini sudah gacor ya, 750.000 mas ya. Untuk ekeklingnya yang sudah gacoran ya, cukup 750.000 rupiah. Oke, ini juga ready ya untuk burung kodang merahnya ya. Ini penampilannya gagah sekali ini burung. Itu yang jantan. Ini jantannya mas ya? Iya. Ini berapa mas harganya? Yang jantan itu 400. 400 ribu rupiah ya. Mulus cuman nggak ada ekornya ya. Lagi dorong ekor. Lagi dokor, oh lagi dokor nih. Nah, ini penampilan burungnya lagi dokor ya. Sebelahnya betina. Ini sebelahnya ini kodang apa nih? Kodang merah juga cuman. Kodang yang merah nih yang betinanya ya. Kodang hitam yang betinanya nih ya. Ini berapa mas kalau yang betina mas? 250 ribu rupiah ya untuk kodang yang merah yang betinanya. Oke, ini juga ready untuk burung ledekan gunungnya ya. Ini ledekan gunung mana nih mas? Dari Jawa ya? Dari Sumatera. Oh Sumatera punya nih ya. Untuk yang dada putih nih ya. Untuk burungnya ya, penampilannya mulus-mulus untuk ledekan gunung Sumateranya ya. Ini berapa mas harganya mas? Yang dada putih 350. Ya. 350 ya. Ini stoknya lumayan bos ya untuk burungnya mulus-mulus ya. Oke, ini juga tersedia untuk cucak rantainya ya. Ini penampilan burungnya. Ini berapa mas untuk cucak rantainya mas? 200 pak. Untuk 200 ribu rupiah ya. Mulus-mulus burungnya ya. Untuk stoknya. Ini juga ready ya untuk burung pentet kembangnya ya. Mulus sekali burungnya nih. Ini berapa mas harganya mas? Untuk 50 ribu rupiah ya. Ini juga ready buat untuk poksai mandarinnya ya. Ini burungnya mulus-mulus ya untuk poksai mandarinnya. Ini berapa harganya mas? 150 ribu rupiah ya untuk poksai mandarinnya. Ukur total ya.
mau pantau langsung dipersilakan ya untuk video berkah ya. Atau yang mau hello-hello nanti kontaknya saya sertakan di video dan juga deskripsi ya. Oke, ini juga ready buat untuk burung kacer Kalimantan ya. Udah ngepur belum nih, Mas? Udah ngepur ya. Ini penampilan burungnya, stoknya lumayan ya. Itu kacer Kalimantannya. Ini berapa, Mas? Harganya, Mas? Berapa? 150 ini juga ready ya untuk burung ledekan bakaunya ya. Ini Sumatera, Mas ya? Iya. Berapa, Mas, harganya, Mas? 250 rupiah. Ini jantan, Mas? Jantan ya. Makanya mau dipantau ya. Oke, ini juga ready untuk burung nuri merahnya ya. Ini nuri apa, Mas? Red lori ya. Ini ada burung nuri red lorinya ya. Ini udah jinak belum, Mas? Jinak ya. Untuk red lorinya berapa nih, Mas? Harganya, Mas? 1.200. 1.200 burung red lorinya ya. Ini untuk burung penampilan burung red lorinya ya, lorinya yang merahnya ya. Ini sudah jinak ya. Cukup Rp1.200.000 ya. Oke, ini juga ready ya untuk burung robo-robonya ya. Ini penampilan burungnya. Ini berapa, Mas, harganya, Mas? Rp250.000 ya untuk burung robo-robonya. Ini stoknya. Rp250.000 ya. Oke, ini juga ready bos ya untuk burung sri guntingnya ya. Ini sri gunting mana, Mas? Mata merah ya. Berapa nih, Mas, harganya, Mas? 200. Oh, Rp300.000 ya untuk burung sri gunting mata merahnya. Nah, ini bosku ya, untuk contoh sri gunting yang sudah gacor nih bosku ya. Untuk harganya juga sama Rp300.000 bosku ya. Silahkan dipantau langsung bosku ya, atau mau hello-hello silahkan kontaknya ada di video dan di deskripsi bosku ya. Oke, ini juga tersedia untuk burung air mancurnya ya. Ini burungnya mulus-mulus ya, untuk burung air mancurnya. Dapur total, Mas. Dapur total untuk harganya berapa nih, Mas? Rp120.000 ya. Ini juga ready bos ya untuk burung sogon ya, sogontongnya ya. Penampilan burungnya. Untuk harganya cukup Rp35.000 ya untuk burung sogonnya. Ready bos ya untuk burung pi jantungnya ya. Ini untuk harganya berapa, Mas? Ini jantan apa betina? Jantan ya. Rp40.000 ya. Ini parunya panjang sekali ini. Cukup Rp50.000 ya untuk burung pi jantungnya. Terus lagi. Ini juga ready untuk burung puternya ya. Ini mulus-mulus puter putihnya ya. Ini berapa, Mas, harganya, Mas? Puter putih. Pasangnya Rp150.000 ya untuk puter putihnya. Ini juga ready untuk perkutut lokalnya ya. Ini stoknya ya lumayan ya. Untuk harganya berapa nih, Mas? Berapa? Rp30.000 ya untuk perkutut lokalnya ya. Oke, dia juga ready untuk burung remetuk laut ya. Ini burungnya kecil-kecil mungil-mungil ya, lucu ya. Ini untuk harganya berapa, Mas? Cukup Rp25.000 ya untuk burung remetuk lautnya nih ya. Lucu nih namanya juga burungnya. Ini juga ready untuk perenjak nih, perenjak bawah, Mas ya.
renjak bawah ya, untuk penampilan burungnya lumayan stok ya. Ini berapa mas harganya? Untuk Rp25.000 ya untuk renjak bawahnya ya. Ready ya untuk burung marintim mininya ya. Ini jantan betina mas? Jantan. Ini untuk jantannya ya. Mulus untuk burungnya ya. Ini berapa mas harganya mas? Cukup Rp75.000 ya. Ini juga bergeser di sebelahnya, ini ada burung apa nih mas? Mantenan ya? Ya mantenan. Untuk burung mantenannya ini. Jantan apa betina sih mas? Betina. Untuk betinanya ya. Berapa mas harganya? Rp120.000. Untuk Rp120.000 ya untuk mantanan yang begininya. Oke, cukup sekian dulu review saya untuk Digos Berkah Jaya ya. Terima kasih yang sudah mendukung saya. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.